Baik, kami sangat mengapresiasi inisiatif program yang, bukan program ya, inisiatif pertemuan pada hari ini antara Dewan Dakwah Islami Indonesia dan juga Forum Zakat difasilitasi oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sebetulnya organisasi pengelola zakat yang ada di bawah Forum Zakat ini sudah eksis juga melakukan program-program di sektor dakwah. Misalkan kaderisasi dakwah, pengiriman dakwah ke pedalaman, beasiswa da'i-da'i di pedesaan, itu banyak sekali. Hanya saja memang kita masih bergerak relatif sendiri-sendiri. Dan ke depan tadi berdasarkan diskusi di sini dari Kiai Didin Hafiduddin, Ustadz Adian, dan Pak Bambang Suherman selaku Ketua MUFOS mengatakan perlu didorongnya satu klaster khusus kolaborasi tentang dakwah supaya kita bisa mencapai roadmap gerakan dakwah sampai 2045 yang tadi disampaikan oleh Dr. Adian. Siapa, lembaga apa, melakukan dakwah di mana, mengirimkan da'i di mana, dan kita bisa ukur progresivitasnya setiap dari tahun ke tahun sehingga kita bisa bekerja sama-sama dan tercatat dengan baik, tidak ada yang overlapping. Jadi misalkan Dewan Dakwah mengirim ke daerah sini, kemudian lembaga lain mengirim ke daerah sini, lembaga lain mengirim ke daerah sini. Nah, ini secara program sudah berjalan, tapi kolaborasinya akan kita konkretkan seusai dari pertemuan kali ini.